Oke, kita langsung saja ngobrol karena waktunya cuma 2 hari ya. Buat semua bintang tamu, harapan dan mimpi kalian untuk kedepannya silakan dari Cika Jessica dulu. Tapi sebelumnya mungkin dari Bribda Eka. Iya. Silakan. Harapan kedepannya, saya bisa membagikan orang tua saya, buat mereka bangga. Dan insya Allah kalau misalkan nanti ada rezeki, saya ingin menaikkan haji orang tua saya dengan menyisihkan sebagian penghasilan saya untuk ditabung ke depannya. Kemudian saya berharap saya bisa jadi polisi yang jujur, yang bisa Amin. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan baik. Saya juga mau ngucapin terima kasih sama seseorang. Silakan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberi kesempatan kepada saya sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Kemudian untuk Kapolres dan 2 Kapolres saya di Polres Salatiga, AKBP Ribut Hari Wibowo dan Kompol Iwan Irmawan. Kemudian yang ketiga saya ingin terima kasih kepada orang tua saya yang telah membesarkan saya selama ini. Selanjutnya saya ingin terima kasih kepada Mas Guru yang telah memposting berita saya sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Okay. Posting ulangan pertama di Mas Guru. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan saya, satu Letting 43 yang sudah nonton di rumah. Terima kasih atas dukungan kalian. Kemudian para senior saya yang ada di Polda, Polres, dan Pusdikbinmas. Kemudian untuk Putri yang telah mendampingi saya mengucapkan terima kasih sekali. Dan juga guru-guru saya yang ada di SMK. Rekan-rekan saya juga terima kasih. Iya, kedepannya akan lebih membahagiakan orang tua dan menjadi polisi yang bisa melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Luar biasa sekali ya. Cika, saya minta izin dulu ya. Kalau kakek sendiri harapannya, apa kakek harapan ke depan? Harapannya mungkin lebih sedih ya. Sedihnya selama ini bapak kan rumahnya ngontrak. Iya. Yeah. Iya. Satu bulan itu 600. Mana dalam satu tahun itu belum bayar. Satu tahun itu 7 juta. Makanya dari mana gitu loh. Emang harapan besar sih. Ya, bagaimana aja caranya, mudah-mudahan talk show ini bisa membantu saya. Insya Allah, insya Allah. Nanti Pak Jandre akan membantu. Oke. Ya, saya udah dapat lah wirausaha. Sudah dapat. Udah. Okay. Tinggal dijalanin aja. Jadi Mamang dalam usaha apa? Wirausaha, Dek. Oh, okay. Ini Wira. Dia sedang berusaha. Saya temukan dia lagi berusaha, Dek. Salesman. Ya, namanya Wira. Mamang. Dia lagi usaha pas door to door salesman. Wah, ini dia wirausaha. Oke, okay. Mamang mohon maaf kali ini saya tidak akan merendahkan Mamang karena ini skenario, Mang ya. Jadi silakan Mamang membawa Wira, membawa Wiri, Wolo, silakan terserah Mamang. Ya, ini okay. Bagus nih. Ya, terserah Mamang ya. Lah. Terima kasih Cika, terima kasih Bribda Eka, kakek, terima kasih. Ya, terima kasih juga buat organisasi pemuda-pemudi Tiga Raksa, terima kasih. Dan juga analisis kesehatan BTH Tasikmalaya. FCBI Indonesia Regional Bogor, Community Vespa Kalibata, dan terima kasih juga buat Kispray. Buat pemirsa juga terima kasih yang selalu menyaksikan ini talkshow. Ya, saksikan terus ini talkshow setiap hari jam 7:30 malam hanya di net. Ya, sampai ketemu lagi besok kita di ini talkshow. Terima kasih Anda telah menyaksikan ini talk show yang dipersembahkan.